Satu lagi buds terbaru pada Realme, iaitu kita ada Realme Buds Q. Jadi apa pula lah Realme Buds Q daripada Realme ni? Assalamualaikum dan hai. Jadi yang video kali ni kita buat review sikit tentang Realme Buds Q, antara Realme Buds yang agak murah di pasaran. Jadi nak tahu best ke tak? Jom kita mula. Jadi sebelum kita buat review, apa kata kita buka kotak dulu nak tengok ada apa dalam kotak Realme Buds Q ni. Jadi jom. So kita nak buka kotak Realme Buds Q ni, ada apa? Okay, first kali dia kotak biasa je. Okay, kat bahagian belakang ni kita tengok spek dia sikit. So kat sini dia ada 20 jam long battery life. Okay, not bad, dekat sehari juga. Kemudian kita ada 10mm bass boost driver. So okay, first kali kita buka. So kita tarik pelan-pelan. Okay, haha, kita ada, itu dia Realme Buds Q kita. So itu cara nak tarik dia. Okey, so nampak macam memang ringan ni cerita dia. Okey, cuma dia punya bentuk tu, wow. Okey, inilah dia punya design. Okey, kita buka 1 2 3. Wow, macam ni dah Realme tukar-tukar design, janganlah design yang sama baru best kan. Okey, tapi design ni macam nak tengok juga sebenarnya. So tak apa, dekat kita tengok kat bahagian bawah lagi kita ada apa. Oh, bawah tak ada apa, kita kena buka kotak kat bahagian bawah ni pula. So first kali kita ada Realme Buds Q getting started. Okey, kemudian kita ada diberikan earbud secara percuma. Okay, not bad. So kita ada juga kabel charging, tapi itulah dia punya kabel tu micro USB lah. So tak apalah. So kita tengok kat bahagian belakang ni port penjelasan micro USB. Okay, kemudian kita ada ni mungkin LED dia. Kemudian kalau kita buka, kita nampak lah macam ni. So kalau kita ambil dia, sebenarnya memang ringan, cukup-cukup ringan. Okay, kalau nak tengok anda boleh tukar lah ini. Ini memang tak selesa sebab kecil sangat. So kalau tengok pada dekat memang nampak cun, cuma yang ni anda kena buka lah. Mungkin peel the film off. So ini kena buka dulu. Ha, ada huruf Realme. So tak silap saya, inilah touch sensor dia. Okay, kemudian kita tengok pula video review tentang Realme Buds Q. Jadi jom. Untuk pertama anda, Realme Buds Q ni ditawarkan dengan 3 jenis warna. Yang saya pegang ialah warna hitam, kita ada warna putih dan juga warna kuning. Rekaan ni khas dihasilkan oleh Jose Levy, yang mana anda tengoklah dia punya rekaan kat bahagian dalam ni memang agak cantik juga dia punya Buds tu. Dan ini merupakan design yang lain sikit lah daripada Realme Buds Air ataupun Realme Buds Air ni. Oh, jadi kita nampak lah perubahan design daripada Realme. Okay, first kita tengok design kat bahagian luar. Okay, inilah casing dia. Kalau tengok casing ni sebenarnya ringan je, dan anda tengok dia punya casing ni sebenarnya plastik dan agak licin dekat sini. So kat bahagian depan ni kita ada LED notification, yang mana dia warna merah. So kalau anda charge baru anda nampak, kalau anda simpan earbuds anda pun anda dah tak nampak dia punya LED tu. So indicator dia hanya untuk charge. So dekat bahagian belakang pula anda boleh tengok ini ialah micro USB port. Disebabkan harga dia yang agak murah, sebab itulah mungkinlah Realme dia tak letak USB Type C kat sini. Tapi bagi saya yang penting tu dalam dia tu, isi dia yang paling penting. So dekat penutup ni dia tak ada magnet, tak ada masalah. So ini dah dia punya earbuds, anda boleh tengok. Itu dia. So kalau tengok dekat bahagian depan ni, inilah touch sensor dia yang ada huruf R ni. So untuk penggunaan pertama, okey, anda kena onkan Bluetooth dekat peranti anda. So dekat sini anda kena hold 2 saat. So bolehlah anda connect dengan earbuds ni. Tentang earbuds ni, dia sebenarnya ringan je. So itu yang sangat selesa lah bagi saya. So setakat saya guna untuk jangka masa yang lama, memang tak ada masalah, tak rasa lenguh dekat telinga. Dia punya grip tu pada awal saya guna dia macam kurang grip lah, tapi anda boleh tukar dia punya ear tips yang mana diberikan di dalam kotak. Dan untuk pemakaian, pastikan dekat bahagian charge ni dia hala ke bahagian atas. So anda pakai jadi macam ni. Kalau anda pakai terbalik, contohnya kat bahagian bawah macam ni, dia masih boleh dengar, tapi dia memang tak selesa. So kalau anda pakai dengan cara yang betul macam ni, okey, anda tak boleh dengar sangat bunyi pada sekeliling. So cara pemakaian Realme Buds Q ni pun penting juga untuk mengekalkan dia punya kualiti. So dengar macam ni baru best kan, tak dengarlah bunyi bising sekeliling tu. Dari segi spek, Realme Buds Q ni hadir dengan chip R1Q dan juga Bluetooth 5.0, yang mana teknologi yang baru dan juga jimat bateri. So dekat sini untuk mengawal earbuds ni, anda perlu tekan dekat area touch sensor yang ada huruf R tu. So anda double tap untuk jawab call ataupun pause ataupun play lagu. Anda boleh triple tap untuk aktifkan voice assistant seperti Google Assistant. Dan kalau anda nak off, anda kena hold lama-lama. Kalau anda hold sekitar 2 second, anda akan masuk gaming mode. So untuk touch sensor ni, kalau mungkin anda tak berapa suka kan double tap macam tak best, anda double tap untuk kurangkan volume, anda boleh tukar dekat Realme Link punya apps. Anda boleh download dekat Google Play Store. Bercerita sikit
tentang gaming mode. Okey, kalau tekan 2 second anda akan masuk gaming mode yang mana anda akan dengar bunyi kereta. So untuk gaming mode ni, untuk Realme Buds Q ni, dia sebenarnya lebih kurang je dengan Realme Buds Air dan juga Realme Buds Air ni. Oh, dia punya latency tu sangat-sangat kurang untuk gaming. So setakat anda nak main game tembak-tembak ke, macam PUBG ke, COD Mobile ke, ataupun Mobile Legends sekalipun, tak ada masalah dengan dia punya bunyi. Walaupun anda mungkin mendengar macam ada delay sikit, tapi dia punya delay tu sangat-sangat kurang untuk sebuah wireless earphone. Cuma benda yang tak best bila anda onkan gaming mode ni, dia punya bateri tu cepat drain sikit lah. Bateri phone cepat drain, bateri Buds Q ni pun cepat drain. Antara kelebihan Realme Buds Q ni ialah dia ada IPX4 yang mana dia waterproof. So kalau anda pergi jogging ke apa, berpeluh-peluh pun tak ada masalah, ataupun hujan rintik-rintik pun tak ada masalah. Bateri untuk casing Realme Buds Q ni boleh bertahan sehingga 20 jam. So anda boleh charge berapa banyak kali dekat sini. Dan untuk Realme Buds Q ni sendiri, anda boleh gunakan sekitar 4 ke 5 jam, ikut kelantangan yang anda guna dan juga mood yang anda guna. Kalau guna gaming mode, dia agak cepat sikit lah drain. So kalau anda guna macam music mode yang biasa-biasa tu, tak ada masalah nak tengok YouTube ke Netflix ke kan. So benda paling penting untuk membeli sebuah wireless earphone ialah dia punya bunyi. Ha, untuk Realme Buds Q ni, dia punya bunyi tu lebih kepada bunyi bass. Saya main PUBG, bunyi bass. Saya buka lagu, bunyi bass. Semuanya bunyi bass. So untuk anda peminat bunyi bass, yang mana suka dengar bunyi bass ke, ataupun suka macam main game yang bunyi bass ke, ha, memang saya sarankan Realme Buds Q. Dia punya vocal dan juga detail pun not bad. Dia punya treble dan juga high pun not bad. Cuma dia agak kurang sikit lah, sebab dia lebih kepada bass. Cuma satu benda yang saya tak apa suka lah, bila saya main game kat sini, yang mana saya dah main COD Mobile. Masa saya main COD Mobile, dia punya footstep tu nampak macam bercelaru sikit, tak pasti datang daripada arah mana. Tapi untuk bunyi lain, bunyi helikopter ke, bunyi orang tembak ke, tak ada masalah. Dah bunyi dia memang sedap. Yelah, lebih kepada bass kan. Tapi overall untuk dengar lagu dan juga main game, saya rasa puas hatilah dengan Realme Buds Q ni. Dan satu benda yang saya sangat suka kat sini ialah dia punya mic. Ah, dia punya mic tu memang sangat clear. Nak tengok saya test? Ah, kejap. So sekarang saya akan kuatkan nada suara saya. Anda boleh dengar macam mana bunyi kuat. Adakah okey, adakah pecah ataupun tidak. So sekarang saya akan slowkan sedikit suara saya. So anda boleh dengar macam mana suara bila saya cakap dengan agak slow. Adakah bunyi dia okey? Adakah anda boleh dengar lagi? Ah, berkata anda komen dekat bahagian bawah. Oh ya, satu benda yang saya agak pelik ialah saya punya Realme Buds Q ni tak ada sebarang LED dekat sini, ataupun dekat sini pun sama juga. Sebenarnya saya tak pasti pun Realme Buds Q ni ada tak LED dekat sini kan, sebab saya tengok dekat internet ada pula. Saya punya tak ada pula. Untuk tahu anda, ini ialah cubaan suara daripada mic untuk Realme Buds Q. Jadi apa pendapat anda? Tinggalkan komen kat bahagian bawah. Cuma dia punya mic tu ada delay sikit. Itu benda yang kurang best lah dekat sini. Tapi boleh dimaafkan kot, sebab wireless earphone kan. Untuk tawaran anda, Realme Buds Q ni ditawarkan dengan harga RM129. So anda boleh beli selepas launching nanti. Dan ini merupakan wireless earphone paling termurah dalam keluarga Realme Buds. So kalau anda lebih pentingkan bajet yang tak berapa koyakkan poket, saya rasa Realme Buds Q ni lebih bagus lah berbanding dengan Realme Buds Air ataupun Realme Buds Air Neo. Cuma benda yang anda tak rasa kat sini ialah dia punya fast pair atau apa, dia punya sensor, sebab dia tak ada kat sini. Ini ialah basic sahaja. Tapi dia punya bunyi tu lebih kepada bass. So kalau anda tak berapa suka bass, anda kena fikirkan sikit lah berbaloi ke tak nak beli Realme Buds Q ni. Apapun pendapat saya tentang Realme Buds Q ni ialah dia punya harga tu boleh dibincang lagi. Kemudian dia punya bunyi tu memang mantap lah untuk orang yang sukakan bunyi bass. Dia punya design tu memang sangat selesa dan juga agak grip. Tapi anda kena tukar dulu dia punya ear tips kat situ. Jadi apa pendapat anda tentang Realme Buds Q? Apa kata anda tinggalkan komen dekat bawah. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.